Lihatlah perbandingan nilai wang RM50 kalau 20 tahun yang lalu pada tahun 2002, RM50 mampu memenuhkan sebuah troli. Kemudian, pada tahun 2012, 10 tahun kemudian, dengan nilai yang sama RM50, tinggal separuh troli. Dan kini, pada tahun 2022, dengan nilai yang sama RM50, hanya beberapa barang sahaja. Cuba bayangkan, 10 tahun akan datang, nilai RM50 tinggal apa sahaja yang boleh dibeli. Mengetahui lebih lanjut, mari kita belajar Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Panduan Bijak Berbelanja. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid dapat menghasilkan karangan syarahan secara koheren dan kohesi berdasarkan kemahirannya iaitu kemahiran tata bahasa. Mari kita baca buku teks Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Panduan Bijak Berbelanja. Kelab Penabur Muda, sebuah bank tempatan telah menganjurkan pertandingan syarahan untuk murid-murid sekolah. Izzah dan Amna ingin menyertai pertandingan itu. Tajuk syarahan tersebut ialah Panduan Berbelanja. Mereka berbincang dan berlatih bersama-sama sebagai persediaan. Panduan Berbelanja terbahagi kepada tiga, iaitu sebelum berbelanja, semasa berbelanja dan selepas berbelanja. Kita lihat dahulu sebelum berbelanja. Kita sediakan senarai barangan yang ingin dibeli. Secara tidak langsung ia dapat menjimatkan masa, tenaga dan wang. Yang kedua, semasa berbelanja pula, kita beli ikut senarai yang telah dibuat. Yang seterusnya, banding beza harga. Kalau boleh kita cari pasaraya yang ada mengadakan jualan murah. Dan selepas berbelanja pula, kira jumlah perbelanjaan. Catat dalam buku rekod perbelanjaan dan simpan baki. Kita lihat karangan Izzah dan Amna. Selamat sejahtera Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Guru Besar, Guru-guru dan rakan-rakan. Tajuk syarahan saya pada pagi ini ialah Panduan Berbelanja. Ini kita katakan sebagai pendahuluan kata alu-aluan. Hadirin yang saya hormati, ini adalah kata penghadapan. Isi 1, 2 dan 3 rujuk tentang perbincangan Panduan Berbelanja tadi. Ya. Kesimpulannya, apa yang kamu boleh faham? Ada penutup. Sekian, terima kasih. Ucapan terima kasih. Karangan ini tak lengkap. Jadi kamu kena lengkapkan, bincang dengan rakan-rakan. Sebagai latihan pada hari ini, anak murid dikenaki hasilkan karangan syarahan secara koheren dan kohesi. Cikgu harap anak murid telah pun bersedia untuk sesi perbincangan latihan pada hari ini. Ini sebagai contoh saja. Selamat sejahtera Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Guru Besar, Guru-guru dan rakan-rakan. Tajuk syarahan saya pada pagi ini ialah Panduan Berbelanja. Hadirin yang dihormati, sebelum berbelanja, kita seharusnya membuat catatan barang yang hendak dibeli. Hal ini penting supaya kita tidak membeli barangan yang tidak penting. Kita perlulah membuat keputusan untuk membeli barang di pasar raya atau di kedai runcit biasa. Kita dapat menjimatkan masa, tenaga dan wang. Undang Dewan sekalian. Semasa berbelanja, kita harusnya mengikut senarai barang yang dicatat. Kita juga hendaklah bertindak bijak semasa jualan murah diadakan. Kita perlu banding beza harga barang di beberapa kedai agar tidak terbeli barang yang mahal. Warga Dewan yang dikasihi, selepas berbelanja, kita perlulah mengira jumlah perbelanjaan. Pastikan harga risik sama dengan harga yang kita kira. Seterusnya, kita perlulah mencatat jumlah perbelanjaan dalam buku rekod perbelanjaan. Simpan baki di tempat selamat dan mudah mengambilnya untuk perbelanjaan lain jika diperlukan. Sebagai kesimpulannya, amalan berjimat cermat ini amalan warisan nenek moyang kita. Banyak cara yang boleh kita jadikan panduan agar perbelanjaan kita dibuat secara berhemah. Kita juga perlu menyimpan bak kata perpatah, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulannya,
kita perlulah berhemah dalam berbelanja. Apatah lagi dalam situasi sekarang, negara kita harga barang yang naik mendadak. Jadi, kita perlulah berjimat cermat. Itu sahaja perkongsian pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Bye-bye.